harapkan rentak positif mereka di dalam saingan Kuku Malaysia Premier Futsal League dapat diteruskan. Sementara Perak yang kehilangan ramai pemain-pemain utama mereka. Hari ini turun dengan barisan yang tertera di skrin anda dengan Aiman Fikri. Jersey 18 selaku penjaga gol Nazri Yunus. Mereka hari ini mengenakan jersey serba biru dengan Arif Alias selaku penjaga gol, ketua pasukan Abdul Hakim. Buat Negeri Sembilan, itu dia Tishan. Dapat mula untuk pasukan Negeri Sembilan. Satu idea yang baik, peluang untuk pasukan Perak. Tetapi tiang menyelamatkan Negeri Sembilan. Sembilan bagaimana? Satu serangan pantas cuba dilakukan oleh Negeri Sembilan di sini. Peluang untuk pasukan Negeri Sembilan. Oh! Agak berbahaya tindakan Zarin Izzat dan sayang jaya dirampas bola di situ oleh Tishan. Bagaimana Tishan? Dan Joshua meletakkan Negeri Sembilan 1-0 di hadapan, memecahkan kebuntuan selepas minit yang ke-14. Akhirnya Joshua Lee menjaringkan gol pertama buat dirinya di dalam saingan Kuku FPFL 2022 buat Negeri Sembilan. Satu assist yang diberikan di situ oleh Tishan. Untuk 20 minit waktu permainan di separuh masa yang pertama. Satu counter dia untuk pasukan Negeri Sembilan, Joshua. Tetapi dapat dinafikan oleh Arif. Peluang masih ada untuk Negeri Sembilan. Ini Fairuz. Dia lagi Fairuz. Peluang untuk Pera. Yang tidak. Dia peluang untuk Pera dan satu cubaan leret. Akhirnya melalui pemain ini yang saya katakan Nur Akmal Nur Rizal berjaya melepaskan satu sepakan leret yang cukup baik untuk menewaskan Aiman Fikri buat kali pertama. Berjaya merampas bola tersebut. Hasil bantuan Abdul Hakim dari kawalan Sufri sebelum Nur Akmal melarikan bola tersebut. Dia ada ruang nampaknya. Sufri kepada Joshua Lee. Joshua Lee! Goal! 10 saat lagi waktu yang tinggal. Joshua Lee memastikan jaringan kedua, jaringan kemenangan yang saya catatkan. Dia akhirnya memecah kebuntuan buat kali kedua untuk Negeri Sembilan. Cukup menarik, cukup kencang. Jaringannya pasti menghampakan pemain-pemain Perak setelah bekerja keras. Mereka menangkis berdisiplin. Tetapi Joshua Lee, satu aksi yang begitu